Ora saka awal, Mas. Niki model lain lagi. Aku mesti nek main ikat itu diboyoki bojone terus. Digambari kan Eli yo kaya ilat nganu. Pokoke sengit bojone kulo nek kulo iketan kaya wingi. Eli. Aku ora iso kaya tapi teman-teman saya itu udah main kesenian. Kan itu kok cawe doae kok yo pinter ngono lho. Nggih, nggih. Ini ada diisi dan natal enggak ya diajari ini, secara juga tinggi nah, isi ini kok pakai teniki Pak Jogja kebanyakan ini ki namine nek mboten aku sira aku cerpen aku pidian terus belakon Jogja yang depan polos udune sing satu sinopaten ngoten nggih nek sing ngenteni kok namine apa ya yang polos niku pidian sehingga ini ku miru nih memet nih, jelimet ya. Nih jelimet kan niki, kalau yang polosan kan rada enak ya nih ya nge. Jogja punya ciri khas ngoten niku karena jelimet niku karena gising ditiru blangkon asli niku nah ikatan model Jawa Timur kan benten mawe udah ada model-model tertentu. Nah ini kayak yang jenengan praktek gaya apa Mas? Gaya mana ini? Jawa Timur. Jawa Timuran kan macam-macam ada Madura, ada Madura lain lagi ya. Ini sebenarnya. Kayak Madura itu beda. Kalau yang jenis ini tuh hampir kayak remongan. Mm-hmm. Oh, tapi kalau remongan ketutup, sininya ketutup. Heeh. Oh. Remongan itu ketutup. Tapi kalau ini enggak. Oke, jenengan ini rambut tuh. Iya, rambut. Oh, rambut. Kalau remongan ini ditutup, kalau ditutup namanya blangkon. Mm-hmm. Kalau ini buka udeng biasa, ikat biasa. Kayak mirunya saja sudah lepet dewe ya, cara ngano? Nek kanggo sing ngurung iso lah, mumetah itu. Itu anu kebiasaan. Ya, kalau sekarang bicara idealnya ikat ya. Itu mestinya diameternya itu. Berapa kali berapa tuh panjangnya itu juga kan berpengaruh. 1 meter 20 lah gitu. 1 meter 10 ke 20 1 meter 20 nah ini gimana dengan ngelipetnya itu awalnya. Oke itu kayak tak segini. Oh lah ada yang model ditekuk tapi tidak simetris tekukannya kok ora pas nang pucuk kabeh gitu. Ya harus dipas ke. Nah niku. Ini kebanyakan dari pabrik itu emang gini. Karena molor Pak, mungkin karena ikat. Ada yang molor, ada yang pancingnya enggak sama biasanya. Betul, heeh. Gitu. Tapi bukan kebanyakan sih. Hampir semua. Nah, ikat Jogja terkenal molor ya. Blangkon Jogja ini kan luwes, Pak. Dicuci bisa kok. Buat terus. Ada yang isine kerdus sih, Mas. Niko sing mirah. Jadi, sing awis. Ukuran wirunya selera ya, mungkin ya. Kalau sebetulnya ada aturan-aturan sendiri cuma saya enggak paham gitu. Hmm. Itu berarti otodidak ya jenengan ya. Ya otodidak. Wis sering teori jenenge apa ora patok penting, sing penting hasilnya ya. Enggak tahu istilah-istilah kan ngerti. Berarti awal nganun itu tidak boleh berubah ya. Ini tuh, list ini kan jangan sampai ketutup ya. Iya. Mm-hmm. Ya tergantung ada motifnya apa enggak. Ada yang ada motifnya, ada yang enggak misalnya. Ini ada motifnya Bang Anta? Kebetulan ada motifnya. Mm-hmm. Terus pemakaian udeng pun beda-beda per orang. Cara ngelipat itu beda biasanya. Beda ya. Per orang beda, terus per orang itu pun menyesuaikan corak udeng. Ya, terus ya lipat gara gaya asing tadi itu. Oh gitu. Oke. Terus. Biasanya kalau Jawa Timuran tuh agak ke atas. Agak ke pucuk sini ya. Tapi
enggak kebiasaan saya soalnya gampang merosot. Batanya posisi yang di kiri di bawah tanganku tak isul nih Pak. Tuh giling nggak ya ini? Awalnya tuh harus sama ngaca. Kalau udah kebiasaan udah feeling gitu. Tapi kalau feeling kebanyakan nggak rapi. Kayak ini nggak rapi. Sudah feeling, terus udungnya tebel. Oh, kalau mau ada cokotan barang terus ada. Mungkin kok dicapit dengan suku mereka gitu. Panjang. Berarti peran gigi juga penting dalam satu gigi dua. Dalam ngelipat. Kene isor iki tak jene Mas Dedi. Dadi diket ning isor iki ben deke iso ngunci ora udan. Ora udan. Heeh. Dadi iki tarik kenceng sak iki. Ben kok iki. Yo enggak diwiru. Aslinya saya irane gerak dirapeti. Ini tarik nomor iki. Kenapa konat oh ditarik kok enggak ada copot, Mas? Enggak, Pak. Jajal. Kok kunci di sini? Oh. Ada yang nggak pakai dicokot ada, cuma kesulitan saya pakai itu. Dan yang pro biasanya. Nek ini kok kan masih ragu ketingkat kenceng itu nek tidak dibantu gigi. Mungkin nek sing wis kepeksolan duwe untu kan mantep latihan. Nah ini model Jawa Timuran tapi apa? Tidak remung? Jingkeng ya anak. Jingkeng. Kalau Jawa Timuran kan nggak ada istilah pasti, soalnya nggak ada keraton. Beda sama di Jogja Solo kan ada istilah pasti yang pakem dipakemkan sama keraton. Jawa Timur banyak komplain dan jingkeng. Banyak pakul mulut. Oh banyak. Nanti, nek cara digawe apa kamusnya mungkin 4 jilid ya. Satu jilid ini sendiri orang lembar. Oke. Okay. Jadi ya, jadilah yang namanya Mas Iket. Kayak obo ya. Api lumayan. Disesuaikan juga dengan kepalanya ya. Nek botak, kok rapatnya apa ini? Tetap tergantung modelnya, tetap bagus.